Betul, kita saya dan kita semua main teruk kat. Ya, Abang Nifah, almost 2 minggu training, semua preparation macam mana persediaan semua fizikal mental untuk kejohanan kali ni? Okay, alhamdulillah, kita dah hampir 3 minggu, so 2 minggu lebih. So kita ada lagi 1 minggu dekat Bangkok, ada lagi 2 friendly. So far preparation okay, player semua bagi kerjasama yang baik. Prestasi lepas balik daripada Jogja tu semakin baik dengan correction yang coach dah buat. So kita akan hadap lagi 2 friendly game, insyaAllah kita akan bagi yang terbaik. Of course di Jogja tu bukan keputusan yang kita minta lah. Apa yang mungkin Abu dengan play-play lain boleh belajar daripada game hari tu sebenarnya? Betul, kita saya dan kita semua main teruk kat situ. So kita tak boleh cakap lah kita baru training, tapi kita kena hadap tu sebagai satu cabaran untuk kita bawa ke kejohanan kali ni. So saya harap itu jadi pengajaran untuk kita untuk tournament akan datang. Sebab kita dalam grup A bersama Thailand, Vietnam, Timor Leste dengan Brunei, macam mana Abu melihat potensi kita, peluang kita dalam grup A kali ni? Kita akan go through by game by game. Kita akan start dengan Brunei dulu. So lepas tu kita akan fokus Vietnam, Thailand dengan Timor Leste. So dekat situ kita tengok ada dua giant team lah, team yang akan bagi saingan. So kita tak tahu, coach ada, mungkin coach cakap coach ada plan untuk game, dua big game tu. So kita tengok macam ni, insyaAllah. Ya, tak salah saya, coach Rapport pun dah almost setahun bekerjasama dengan dia. Macam mana bekerjasama dengan dia untuk setahun ni? So far okay, bagus. Coach sangat orang kata transparent. So dia pergi attacking, defensive. So dia sangat tekankan kepada defensive. Macam mana kita defend. Kalau kita defend bagus, kita akan attack bagus. Okeylah, apa target Abu sini dengan play-play lah, ataupun coach ada meletakkan target untuk season ni punya tournament, kali ni punya tournament? Coach punya target final, dia kata final. Tapi saya dan rakan-rakan kita akan, macam saya cakap, kita akan pergi satu game ke satu game. So kita akan fokus untuk Brunei. Lepas tu Vietnam tu ibarat final lah untuk kami. Then Thailand, lepas tu Timor Leste. Okay, terima kasih.